Oke. Ada nggak sih dok treatment atau latihan yang ampuh tapi simple gitu? Yang bisa kita lakukan ada. Sendiri untuk mengendalikan rasa cemas yang bisa aja datangnya tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan dok? Jadi kalau kita lagi cemas di rumah gini ya, nggak ada orang, kita bisa lakukan relaksasi sendiri. Ya, caranya kalau kita ada di sofa atau di kasur, kita duduk duduk santai atau berbaring. Atau kalau di kursi seperti ini, mungkin kita bisa posisi butterfly hug. Oh, kita coba yuk, kita coba. Gimana? Kita seakan memeluk sendiri ya. Memeluk diri sendiri. Sambil ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. Ya, seperti Mas lagi nenangin orang gitu ya. Relax ototnya. Usahakan mata terpejam, kita bayangkan situasi yang tenang, seperti seolah-olah kita lagi berada di pantai. Kita bayangkan kita ada di pantai, ada ombak, tenang suasananya. Lalu kuncinya mengatur nafas, tarik nafas pelan dan dalam, tahan sebentar, buang pelan-pelan, boleh lewat mulut. Seperti itu kira-kira 5-10 menit. Baiknya kalau memang ada gangguan kecemasan, lakukan 2 kali sehari, pagi saat bangun tidur ya, untuk kita memulai persiapan hari ini, dan sebelum tidur, supaya kita bisa lebih lepas. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.